Dua pelaku pencurian di Tiban, Kecamatan Sekupang berinisial RS dan HN mengaku sengaja beraksi di siang bolong. Bukan tanpa alasan, seorang pelaku RS mengatakan jika siang hari lebih sepi jika dibandingkan dengan malam hari. Ia membeberkan bahwasannya mereka tidak menargetkan rumah mana yang akan menjadi sasaran aksi mereka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roni Lodolaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roni. Ya, Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwasannya unit Reskrim Polsek Kupang beberapa hari yang lalu menangkap ataupun mengamankan dua pelaku pembobolan, spesialis pembobolan rumah kosong di Kota Batam. Kedua pelaku tersebut masing-masing berinisial RS dan juga HN. Mereka diamankan oleh warga setempat lantaran melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik Joni di kawasan Tiban, Sekupang, Kota Batam pada Senin 27 Mei 2022 yang lalu. Keduanya sempat menjadi bulan-bulanan warga setempat. Aksinya baru saja terhenti dan ditangkap warga setelah motor yang dikendarain mereka menabrak mobil milik warga yang melintas di sekitar Jalan Tiban. Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Suryawardana mengatakan bahwasannya kedua pelaku merupakan residivis pada kasus yang sama ya, yakni di tahun 2013 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka sudah melakukan hal serupa ya di tiga rumah di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Mereka lebih memilih ya beraksi di siang hari, lantaran ketika siang hari diprediksikan penghuninya sedang melakukan aktivitas di luar rumah begitu. Sedangkan malam hari maka penghuni rumah ataupun pemilik rumah sudah kembali ke rumahnya, sehingga aksi mereka bisa saja digagalkan oleh warga begitu. Nah, Tribuners, kedua pelaku tersebut awalnya diamankan oleh warga ya, dari hasil wawancara kami bersama Kapolsek Sekupang. Nah, setelah diamankan, mereka baru melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Sekupang begitu, dan Polsek Sekupang baru menuju ke tempat PKP ya, dan langsung membawa kedua pelaku ke Polsek Sekupang Kota Batam. Adapun beberapa barang bukti yang ikut diamankan adalah satu unit laptop dan satu unit kendaraan roda dua milik pelaku ya, dan dua senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban ketika aksinya diketahui. Demikian Mei yang bisa kami informasikan dari Batam. Terima kasih Roni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sekupang. Berikut tayangan untuk Anda. Tadi pelaku dengan ciri-ciri yang sama ini di seputaran U-turn pinggir jalan Tiban, perumahan Tiban Ayu. Jadi begitu diamankan sama warga, laporan masuk ke Polsek, jajaran Reskrim langsung mendatangi TKP dan kita amankan pelaku. Barang bukti yang kita amankan apa, Pak? Satu unit laptop, satu unit kendaraan yang digunakan pelaku, terus ada sajam. Ada sajam yang diamankan dari pelaku. Berapa TKP dia, Pak, hasil pemeriksaan kita? Kalau hasil dari pemeriksaan kita, tiga. Tiga TKP. Residivis, dua-duanya merupakan residivis di kasus pencurian kurang lebih di tahun 2013. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.